Pasca Luki Hakim mundur dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Indramayu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan mengajak Luki Hakim bermusyawarah sesuai arahan Menteri Dalam Negeri. Menurut Luki Hakim, keputusan pengunduran dirinya lantaran tidak sejalan dengan Bupati Indramayu Nina Agustina. Menanggapi hal ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyesalkan hubungan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu berjalan tidak harmonis. Seharusnya sebagai pejabat daerah, mereka dapat menyelesaikan permasalahan ini secara baik tanpa pengunduran diri salah satu pihak. Untuk menyelidiki mundurnya Luki Hakim, Ridwan Kamil berusaha menghubungi Luki Hakim dan mengerahkan tim pencari fakta. Dan mengontak supaya segera menghadap saya karena perintah Mendagri belum ada respon. Arahan Pak Mendagri kalau bisa didamaikan dengan sebuah musyawarah.